Oke, jumpa lagi dengan saya Kaos Hijau. Kali ini saya akan servis sebuah alat untuk pengecas aki yang mati total. Kita lihat aja dong, teman, dalamannya. Oke, teman, ini sudah saya buka dan diodanya ini bermasalah. Ini terbakar. Ini diodanya mau tak bikin CT aja, mau tak bikin yang 12 volt aja. Karena trafonya di sini CT, teman. Ini trafonya bisa dibikin CT. Jadi dibikin dioda yang CT aja. Enggak perlu dioda bridge. Akan saya coba. Jadi keluarnya cuma 12 volt aja, tidak sampai 24. Ini teman, diodanya saya ambilkan di sini, teman, nih diodanya. Yang tadinya diodanya seperti ini. Saya ambilkan dari bekas mesin las. Oke, sahabat Kaos Hijau, sudah saya gantikan dengan dioda CT, satu dioda. Kemudian ini kita lihat hasil outputnya. Ini hasil outputnya untuk yang maksimal. Kemudian untuk yang minimal ini 12 volt. Yang ini bisa lebih dari 12 volt. Oke, kalau kita konsletkan bisa seperti ini. Dan dilihat di ampernya sudah naik. Jadi tidak jebol diodanya. Oke, sahabat Kaos Hijau, demikian tadi cara servis mesin cas aki yang mati dan sekarang sudah oke kembali berkat menggantikan dioda bridge-nya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video saya.